Dalam suatu pernikahan, mungkin tidak akan sempurna apabila satu sama lain tidak bisa terbuka ataupun saling menutupi. Teruntuk Starla yang kali ini memang sangatlah begitu bingung. Memang posisi dia sebagai istri dari seorang Arya, yang nampaknya ia pun sangat begitu heran dan bingung sekali melihat sifat Arya yang saat ini sudah mulai cukup berubah drastis. Dimana pada saat itu juga sempat Starla mendapatkan bentakan ataupun amarah dari seorang Arya KW guys. Di sini mungkin Arya pun sangatlah begitu tidak mau diatur oleh Starla. Bahkan si Yuda ini memang sempat berjanji terhadap kekasihnya tersebut agar supaya tidak bisa menduakan cintanya. Karena memang adalah suatu keberuntungan ataupun ini adalah suatu bayaran yang sangat begitu besar, sehingga si Yuda ini mendapatkan dari seorang bos besar yaitu Ruben Kusnadi untuk menyerupai Arya di dalam sebuah kehidupan rumah tangga Starla. Karena mungkin kali ini Ruben Kusnadi pun akan mengakali kembali guys, dimana nantinya Starla pun akan bosan terhadap Arya dan pada akhirnya Starla pun akan segera bercerai dengan Arya KW ini. Namun seperti yang sudah kita ketahui juga guys, bahwasanya Arya yang asli pada saat itu sempat diselamatkan oleh para warga yang memang warga tersebut adalah orang suruhan dari Ruben Kusnadi. Sehingga Arya pun di sini memang pada saat itu sempat sadar dan ingin meminjam sebuah ponsel milik warga tersebut. Karena warga tersebut pun sangatlah begitu mencurigakan, sehingga Arya pun di sini berpikir kalau warga tersebut pun memang sudah mempunyai keniatan jahat terhadap dirinya. Bahkan pada saat Arya dimasukin ke dalam sebuah kamar, di mana Arya sendiri di sini akan disegera disuntik bius olut. Karena melihat sebuah laporan WhatsApp yang memang kali ini orang tersebut pun mendapatkan sebuah laporan dari bos besarnya. Dan hal ini mungkin membuat Arya pun semakin curiga kalau semua ini adalah ulah dari Ruben Kusnadi. Namun sebelum lanjut juga guys, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Cinta Setelah Cinta. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Cinta Setelah Cinta kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Terlebihnya di mana dalam episode kali ini mungkin Starla pun sangat begitu bingung dengan sikap dan perlakuan dari Arya. Bahkan kita juga semua tahu kalau Arya saat ini memang belum juga ditemukan, dan bahkan kali ini Ruben Kusnadi bersama tim yang lain sempat menyembunyikan si Arya ini di sebuah rumah warga agar supaya Arya pun di sini tidak kembali lagi bersama Starla. Karena seperti yang sudah kita ketahui juga, kalau keniatan Ruben Kusnadi hanyalah ingin memisahkan antara Arya dan Starla guys. Tentu bagaimana menurut pendapat kalian tentang episode hari ini? Mungkin cukup sangat begitu menegangkan, karena kita semua dibikin bingung, dibikin tegang dengan adanya Arya KW alias Yuda. Di sini juga guys terlihat di mana si pelakor Ayu yang selalu berbuat jahat terhadap perlakuan Arya dan Starla. Di mana ia pun selalu menuruti semua perintah dari Ruben Kusnadi. Bahkan kalaupun saat ini Ruben Kusnadi sangat begitu membenci dan kesal terhadap perlakuan si pelakor Ayu ini, karena kemungkinan besar Ruben Kusnadi pun akan sangat sulit apabila tidak mendapatkan bantuan dari si pelakor Ayu. Karena terlihat jelas juga guys di episode tadi pelakor Ayu memberikan sebuah rekaman ataupun sebuah CCTV di setiap ruangannya tersebut, dan mereka pun di sini memang sempat bekerja sama untuk supaya bisa Ruben Kusnadi pun mengetahui tentang apa permasalahan di antara Starla begitu juga dengan Arya KW. Karena pada saat itu Arya pun sempat tidur di sebuah sofa di mana Bu Mayang dan Pondi pun di sini belum juga mengetahui siapakah sosok Arya KW sebenarnya.
Bahkan, menurut Starla sendiri di sini ia pun sangat begitu tersipu dan ia pun sangat begitu kesal, namun rasa kesal tersebut pun telah terurai, di mana pada saat itu sikap si Arya KW ini sangatlah begitu berubah total. Dan pada saat itu Starla pun ingin berbicara, namun perbicaraan tersebut pun sempat dibentak oleh si Arya KW. Karena Arya KW pun di sini telah mempunyai seorang istri, bahkan ia pun sudah bisa akan segera menikah, guys. Maksud saya adalah seorang pacar, dan kemungkinan besar si Arya KW ini akan segera menikah dengan pacarnya tersebut. Dan kemungkinan besar si Arya KW ini sangatlah begitu membutuhkan sebuah modal besar, namun kali ini Ruben Kusnadi menawarkan cukup begitu banyak uang agar supaya si Arya KW ini menjadi sosok Arya yang selama ini telah menikah. Dan bahkan Arya pun pada saat itu sempat diselamatkan oleh orang suruhan dari Ruben Kusnadi. Mungkin kita semua bakal bikin darting lagi dengan episode yang akan datang. Karena pada episode malam ini juga, guys, di mana si Arya ini yang sangat begitu susah untuk bisa pergi dari tempat tersebut, karena pada saat itu si Arya ini akan segera disuntik bius agar supaya Ruben Kusnadi pun di sini tidak bisa bertemu lagi antara Ruben Kusnadi, maksudnya antara Arya bersama Starla, karena satu kenyataannya hanyalah ingin memisahkan Ruben Kusnadi bersama Starla. Arya yang sangat begitu nekat sehingga pada saat itu ketika dirinya akan segera disuntik bius, di situ Arya pun nekat dan langsung menyuntikan kepada orang tersebut. Dan pada akhirnya si Arya pun di sini berhasil ditangkap kembali oleh kedua orang preman suruhan dari Ruben Kusnadi. Agar supaya menyekap si Arya ini, dan si Arya pun di sini disekap dan disembunyikan dari kehidupan Starla. Terlihat di mana memang pernikahan antara Arya dan Starla yang saat ini cukup mungkin sangatlah begitu rumit, di mana ketika mereka pacaran pun sangatlah begitu banyak cobaan dan ujian dan halangan yang selama ini menimpa terhadap mereka. Dan apakah kali ini ujian yang sangatlah begitu berat buat Starla sendiri menyikapi seorang Arya KW yang memang tidak pernah mencintai sosok Starla. Dan kita pun selalu mendoakan agar supaya Arya asli pun datang dan bisa menjebloskan Arya KW ini ke dalam sebuah penjara, guys. Karena ini adalah suatu doa terbaik buat mereka. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.